Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala anhu an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Diriwayatkan dari ayahnya Muhammad yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengharum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau berdua. Bahwasanya beliau Sayyidina Hasan berkata, aku menghafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sebuah sabda, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukan dirimu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wan Nasa'i dan berkata Imam Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Kemarin sudah dibahas tentang perawi atau riwayat yang meriwayatkan hadis yaitu Sayyidina Hasan. Sekarang kita memasuki masalah pembahasan hadisnya. Kata Nabi Muhammad SAW, tinggalkan apa-apa yang meragukan dirimu kepada apa-apa yang tidak meragukan pada dirimu. Di sini maksudnya makna hadisnya adalah meninggalkan sesuatu yang meragukan bagi kita. Kalau kita ragu, maka dianjurkan untuk ditinggalkan, jangan dikerjakan. Baik itu sesuatu yang baik atau yang jelek, yang halal maupun yang haram. Kalau ragu, tinggalkan, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Maksudnya, engkau jangan sampai melakukan hal tersebut kecuali engkau yakin bahwasannya itu diperbolehkan. Kalau enggak yakin, maka lebih baik ditinggalkan. Ini biasanya orang yang suka seperti ini biasanya disebut warok. Orang yang enggak mudah melakukan sesuatu kecuali yang jelas. Ini namanya warok. Warok itu orang yang suka menjaga dirinya. Enggak sembarangan diterabas. Kalau kita kan enggak halal disikat, haram disikat, enggak jelas pun disikat kalau kita. Kalau orang warok enggak, orang warok itu enggak mau. Dia harus tahu ini halal apa tidak. Ini baik apa tidak. Ya. Kalau enggak baik, enggak dikerjakan. Kalau enggak halal, enggak dikerjakan juga. Ya. Jadi dia harus jelas. Bahkan pernah diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala auhawahu ila Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul li bani Israil, wahai Daud, katakan kepada orang-orang Bani Israil, inilah amduru ila salatikum wa la siyamikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak melihat kepada sholat kalian dan puasa kalian. Walakin anduru ila man syakka fi syai'in fatarakahu li ajli. Aku akan melihat kepada seseorang
yang ragu terhadap sesuatu, meragukan dirinya, tapi dia meninggalkannya karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah, aku tidak melihat sholat kalian, tidak melihat puasa kalian, tapi yang aku lihat adalah jika ada seseorang yang ragu terhadap sesuatu, kemudian dia meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang itu akan aku lihat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalikalladhi ugawiyahu, maka orang-orang seperti itu akan aku beri kekuatan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ubahi ay ufakhir malaikati, maka orang-orang yang seperti ini akan aku banggakan di sisi para malaikatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu betul-betul jaga masalah yang tidak jelas, yang meragukannya dia tinggalkan, ini orang-orang seperti ini imannya semakin dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya orang warok, tapi jarang zaman sekarang ini orang warok ini jarang. Kalau orang dulu jangan ditanya pak warok, jangankan maaf-maaf, jangankan yang haram, yang makruh itu gak mau orang dulu pak. Yang makruh itu gak mau, kalau kita kan enggak, makruh aja dikerjakan apalagi haram kadang-kadang. Orang dulu itu maaf-maaf, jangankan yang wajib, yang sunnah tidak pernah ditinggalkan oleh mereka. Jangankan yang wajib, yang sunnah tidak pernah ditinggalkan oleh mereka. Jadi makanya orang dulu itu luar biasa. Ulama-ulama terdahulu itu dikasih kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Memang sudah janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau memang betul-betul menjaga dirinya, dia akan dikasih kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dibanggakan derajatnya di sisi para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di sini apa? Kalau sesuatu yang gak jelas pak, jangan sampai kita melakukannya. Lebih baik ditinggalkan. Dikasih contoh di sini. Maksudnya apa? Sesuatu yang gak jelas. Contohnya jika ada seorang fasik, ahli maksiat dia, mengundang kamu untuk acara di rumahnya, walimah kah, nikahan kah, selamatan kah, umpamanya. Kamu tahu orang ini fasik, sering berbuat maksiat, mungkin tukang bandar narkoba umpamanya, atau mungkin dia tukang riba. Kita tahu orang ini orang fasik. Kemudian kamu diundang. Kalau dalam segi hukum, Anda diundang enggak apa-apa hadir. Cuma kalau orang warok enggak mau hadir. Kenapa? Enggak jelas makanannya. Kenapa? Pekerjaannya fasik. Jadi kalau orang dulu enggak mau sembarangan, Pak. Dilihat dulu siapa yang ngundang. Kalau yang ngundang itu ahli maksiat, mereka enggak mau makan sama sekali dari makanan mereka. Makanya Imam Syafi'i itu, maaf-maaf kalau diundang orang, Pak, enggak sembarangan bisa makan di rumahnya orang itu, enggak mau Imam Syafi'i. Enggak mau. Mereka para ulama enggak mau memakan makanannya itu, enggak mau. Ibrahim bin Adham, ya, Imam Sufyan As-Sauri itu kalau pergi ke acara, Pak, undangan bawa roti sendiri dari rumah. Kalau diundang orang itu bawa roti sendiri dari rumah mereka itu. Jadi kalau sudah sampai tempat acara, tuan rumahnya bingung. Kamu makan enggak makan roti dari sini, kenapa kok bawa sendiri? Kata Imam Sufyan As-Sauri, kalau rotimu saya enggak jelas dari mana uangnya, halal apa haram. Kalau roti yang saya makan ini jelas halalnya. Jadi lebih baik saya makan yang jelas daripada yang tidak jelas. Kalau kita kan enggak, ya pokoknya yang ngundang kaya kah, mau koruptor kah, mau tukang riba, kalau makanannya enak, wah sikat semua habis. Kalau orang dulu enggak mau jaga warok. Mereka warok. Kenapa? Mereka enggak bakal makan, memasukkan makanan ke dalam mulutnya atau melakukan sesuatu pekerjaan yang jelas, yang tidak jelas, kecuali tahu dengan sendirinya ini halal atau tidak. Imam Syafi'i itu kalau diundang orang enggak mau makan sembarangan, tapi kalau di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya, makannya banyak Imam Syafi'i ini. Sampai orang-orang kaget, heran, wahai imam, biasanya kamu kalau diundang orang enggak jelas makannya, kadang-kadang enggak mau makan, tapi kalau ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal yang undang, kenapa makanmu banyak? Kata Imam Syafi'i, saya tahu dengan kesolehannya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena kata Nabi Muhammad, ta'amus soleh dawa, makanannya orang soleh itu obat bagi tubuh kita. Saya tahu kalau Imam Ahmad bin Hanbal ini orang yang soleh, enggak mungkin makanannya haram. Makanya ini mumpung kesempatan bagi saya.
Ya, makanya saya makan banyak karena saya tahu kesolehan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau diundang orang lain saya enggak sembarangan makan, kata Imam Syafi'i. Ya, hati-hati, Pak. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Harus ya yakin. Dikasih contoh yang lain. Ya. Jika seandainya engkau melihat ada seseorang membawa sesuatu di tangannya, kemudian kamu tertarik, umpamanya orang ini bawa HP, Pak, ya. Tertarik, ketika kamu melihat itu tertarik, enggak taunya barangnya ini berpindah tangan kepada orang lain. Kemudian kamu tawar dengan alasan orang itu sebagai wakilnya. Contoh saya umpamanya bawa HP. Anda melihat, Pak, Anda tertarik dengan HP saya, enggak taunya enggak lama kemudian HP saya ini berpindah kepada si B. Anda datangi si B, itu HP-nya si A, ya? Iya, betul. Kok kenapa kamu pegang? Iya, saya disuruh jual. Ya. Itu kan seandainya dalam jual beli boleh. Cuma dalam ilmu warok lebih baik jangan dibeli. Kenapa? Langsung beli ke orangnya sendiri. Kenapa? Takut yang mewakilkan ini bohong, enggak jujur. Walaupun sebenarnya boleh. Cuma lebih baik jangan. Bahasanya itu, Pak, kalau beli jangan lewat makelar. Sebenarnya lewat makelar boleh. Cuma lebih baik jangan. Langsung ketemu orangnya, bahasanya seperti itu. Kenapa? Takut ada ketidakjujuran dari orang tersebut yang diwakilkan. Umpamanya harganya 100 juta di up sama dia 110. Nah, ini kan adanya tidak kejujuran. Jadi kalau dalam segi fikih sebenarnya enggak apa-apa, cuma kalau orang-orang yang warok enggak mau beli barang lewat orang lain itu enggak mau, harus kepada penjualnya sendiri mereka. Untuk menjaga keabsahannya. Betul apa enggak? Takutnya mungkin ditipu ke apa segala macam, mereka enggak mau. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Kalau orang dulu sangat luar biasa. Maksudnya apa? Sebenarnya enggak ada masalah, ya. Ya. Cuma kalau dari kita kalau mau berbuat seperti ini, ya mungkin bisa jarang, bisa dihitung 1-2 orang, mungkin enggak ada kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang. Maaf, contoh ya. Orang dulu, Pak, kalau mau minum air itu enggak sembarangan. Ya. Kalau kita kan semuanya minum, masih saya minum. Kalau orang dulu enggak mau. Ini air ini dari mana asalnya? Diselidiki dulu sama mereka. Yang jual ini orangnya fasik apa enggak? Kira-kira kita mampu enggak seperti itu? Enggak bakal mampu. Ini uangnya pinjam di bank apa enggak usahanya? Loh, itu orang dulu itu diteliti, enggak mau sembarangan. Kalau kita kan enggak. Ya, langsung aja. Bahkan sebagian mereka, ya, para ulama, enggak mau makan semangka. Kenapa? Karena memang ada riwayat Nabi itu makan semangka, cuma enggak tahu cara motong semangkanya aja, itu mereka enggak mau, Pak. Kenapa? Takut enggak sesuai dengan cara motongnya Nabi Muhammad SAW. Itu hal kesunahannya aja loh, ya. Belum hal-hal yang tidak jelas. Dalam hal kesunahan aja mereka enggak mau melakukan kalau tidak jelas bagaimana sendiri Nabi yang melakukannya. Kalau mereka tahu caranya baru mereka melakukannya. Tapi kalau mereka belum mendapatkan hadis tentang kesunahan tersebut, melakukan hal tersebut, mereka enggak bakal mau melakukan. Itu dalam hal kesunahan, apalagi dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak jelas halal dan haramnya. Sampai dalam hadis, ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada hadis yang kedua seperti hadis yang kita baca ini kan riwayatnya Sayyidina Hasan. Ini hadisnya sahih. Tapi ada hadis yang kedua dari Abu Hurairah tapi sanadnya agak dhaif. Bukan maudhu, bukan palsu, dhaif. Dhaif itu, Pak, perawinya enggak kuat. Jadi hadisnya turun derajatnya jadi dhaif. Jadi jangan sembarang menyalahkan hadis, ya. Itu hadis dhaif, itu hadis dhaif. Seakan-akan hadisnya yang salah. Bukan hadisnya yang salah, periwayatnya. Kalau hadisnya tetap dari Nabi Muhammad, cuma karena periwayatnya yang kurang kuat, maka derajatnya turun jadi dhaif. Kecuali kalau hadis maudhu, hadis palsu, nah itu lain lagi ceritanya. Ya. Jadi hati-hati kalau berbicara hadis, jangan seakan-akan hadis dhaif itu hadis yang sangat, atau jangan sampai dipakai atau ditinggalkan, jangan. Ya. Karena ada derajatnya menurut para ulama,
kalau hadis dhaif itu boleh dipakai untuk keutamaan sebuah amal, tapi kalau untuk sebuah hukum dalam fikih tidak boleh dipakai. Tapi kalau untuk amal yang menjelaskan tentang suatu amal, kelebihan suatu amal, boleh untuk diterapkan. Kalau hadis maudhu baru tidak boleh. Ini ada hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, wa kaifa li bi ilmi dzalik, ya Rasulullah, bagaimana saya tahu hal ini meragukan atau tidak? Ya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu ingin tahu suatu perkara tersebut halal atau tidaknya, maka taruh tanganmu di dada, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika hatimu ini merasa risih, tidak tenang, berarti itu makanan haram, kata Nabi Muhammad. Tapi ketika kamu memegang dadamu itu merasa tenang, berarti itu makanan yang halal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya orang muslim yang warok akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat yang kecil. Kenapa? Takut mengerjakan yang tidak bermanfaat yang lebih besar lagi. Jadi orang warok itu kalau enggak jelas, yang kecil aja harus ditinggalkan. Kenapa? Kalau yang kecil sudah terbiasa dikerjakan, maka yang besar bisa dikerjakan lagi nanti yang enggak jelasnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ini enggak bisa, Pak, kita amalkan enggak bisa. Misal kita pegang ya, depannya babi umpamanya, dipegang, oh hatinya tenang, berarti halal ini. Padahal babi enggak bisa. Ini biasanya hatinya orang mukmin. Kalau hatinya kita enggak bisa, ini hatinya orang mukmin, orang yang warok, yang betul-betul menjaga, itu dikasih kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kadang-kadang nyium, sudah tahu ini halal apa haram, itu sudah tahu mereka. Itu orang-orang khusus. Makanya kata Nabi Muhammad, ittaqu firasal mukmin fa innahu yamduru binurillah. Hati-hati kalian dengan firasatnya orang mukmin. Karena orang mukmin ini bukan melihat dengan mata kepala, kata Nabi Muhammad, tapi dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mukmin itu, Pak, yang betul-betul mukmin. Kalau kita mukmin-mukminan. Ya. Kalau orang yang mukmin betul itu melihat makanan itu sudah tahu halal apa haram, mereka tahu. Kenapa? Memang sudah dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kita ini ahli ibadah atau ahli maksiat, mereka tahu. Kenapa? Mereka sudah dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Ya, orang mukmin itu orang yang betul-betul menjalankan syariat Nabi, bukan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah namanya bukan mukmin. Ya, itu orang mukmin. Jadi orang dulu itu luar biasa, enggak mau sembarangan. Ya. Sampai saking waroknya mereka, Pak. Imam Abu Hanifah itu pernah ngasih utang kepada seseorang. Subhanallah, waktu itu Imam Abu Hanifah ini ketika lewat rumah seseorang tersebut, hujan. Akhirnya nepi di rumah orang yang punya utang sama dirinya. Ya, karena keburu-keburu dia gak melihat si rumah ini, langsung nepi karena hujan ini. Gak taunya setelah diperhatikan, loh ini kan rumahnya Fulan bin Fulan. Kata muridnya, iya betul wahai guru. Wah, ayo sudah kita jalan. Loh ini hujan, biarkan aja kita hujan-hujanan. Kenapa guru? Orang ini punya utang sama saya. Saya takut menepinya di sini ini dianggap riba oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang tersebut pasti mengizinkan, cuma izinnya karena dia punya utang sama saya. Takut merasa gak enak, nolak, nanti akhirnya jadi riba. Padahal gak ada hubungannya loh, Pak. Padahal gak ada hubungannya. Cuma Imam Abu Hanifah ini saking jaganya, gak mau dia. Langsung keluar dari rumah orang tersebut. Dari terasnya langsung jalan, sampai terkena hujan. Saking takutnya itu terkena riba, padahal gak ada hubungannya. Orang cuma nepi kok. Cuma Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau kita mengambil untung terhadap orang yang punya utang kepada kita, itu namanya riba. Saya takut berdirinya saya di rumah ini mengambil untung. Karena orang tersebut punya utang sama saya. Akhirnya ditinggal, tetap akhirnya pulang sampai kebasahan Imam Abu Hanifah, basah semuanya. Saking jaganya itu. Bayangkan, kalau secara akal logika atau dalam hukum fikih gak ada masalah, Pak. Cuma karena saking jaganya orang dulu itu. Makanya enggak salah mereka dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contoh dalam hukum fikih, kalau ada pohon, kita nanam pohon mangga, kemudian mangganya njolor sampai keluar batas pagar kita, itu dalam hukum fikih mangganya bukan milik kita, Pak. Milik orang yang mau jalan di sana, mau ngambil, enggak apa-apa. Itu dalam hukum fikih. Cuma kalau orang warok enggak mau. Tetap walaupun mau mangga, izin dulu kepada si pemilik. Padahal dalam hukum fikih bukan punyanya si pemilik, walaupun pemilik itu nanam. Ya. Ada kita nanam pohon umpamanya mangga, jolor mangganya ke tetangga kita. Ya pohonnya masuk ke rumah tetangga. Yang masuk itu pohonnya atau buahnya itu bukan milik kita, milik tetangga kita, walaupun kita yang nanam. Itu dalam hukum fikih. Cuma kalau orang yang warok enggak mau. Kalau kita kan enggak. Jangankan yang jolor di luar, yang di dalam dimaling. Apalagi yang di luar, yang di dalam dimaling, dirampok. Ya. Kalau orang dulu enggak mau. Ya. Jaga waroknya. Sampai Imam Abu Hanifah ya, pernah dikisahkan ada kapal yang bawa sembako, Pak, tenggelam. Tenggelam. Kapal ini tenggelam di dermaga, di laut. Enggak jauh dari dermaga atau di daerah dermaga pelabuhan sana, tenggelam ini kapal bawa sembako. Banyak sembakonya. Akhirnya Imam Abu Hanifah pergi ke pasar. Tanya, ikan tongkol itu mulai lahir sampai meninggal kira-kira umurnya berapa tahun? Dicatat, oh 3 tahun tongkol itu umurnya paling lama umpamanya, catat 3 tahun. Ikan kakap merah berapa tahun mulai lahir sampai meninggal dunia? Oh kurang lebih kalau yang paling tua ikan kakap itu 4 tahun, dicatat 4 tahun. Nanti ikan apa umpamanya ya, ikan apa lagi? Ikan putih, mungkin ikan hiu, ikan pare, dicatat semua, tahun-tahunnya itu dicatat, mulai lahir sampai meninggal itu berapa tahun. Subhanallah, ditanya kenapa wahai imam? Iya, pokoknya saya gak mau makan ikan kakap ini selama 5 tahun, ikan ini 6 tahun saya gak mau makan, 4 tahun gak mau makan. Kenapa? Iya karena tadi ada kapal tenggelam, saya takut ikan yang saya makan dibeli pasar ini makan berasnya orang-orang yang dari kapal tenggelam itu. Padahal gak ada hubungannya loh, Pak. Padahal enggak ada hubungannya. Jadi imam ini, Imam Abu Hanifah ini libur makan ikan sampai bertahun-tahun. Kenapa? Karena ada kapal yang bawa sembako tenggelam, takut ikannya itu makan sembako tersebut, akhirnya ditangkap oleh nelayan, dijual di pasar. Bayangkan sampai segitunya itu loh, waroknya itu loh. Pada tuh dalam segi hukum fikih enggak ada hubungannya sama sekali. Enggak ada hubungannya. Cuma mereka saking jaganya itu, Pak, subhanallah. Takut ikan yang makan ini mengambil haknya orang yang kapalnya tenggelam itu, subhanallah. Padahal walaupun ikannya makan enggak dosa, Pak, enggak masuk neraka ikannya. Enggak ada hubungannya. Cuma saking waroknya mereka, subhanallah. Luar biasa. Makanya mereka dikasih kelebihan-kelebihan oleh Allah subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang soleh itu nyium gini sudah tahu ini halal. Yum ini haram, ini enggak barokah. Tahu Pak, uang hasil korupsi, uang hasil rentenir, dicium aja itu mereka tahu kadang-kadang. Subhanallah. Memang dikasih kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Warok. Berkat menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang tidak jelas. Ya. Luar biasa mereka orang dulu ya. Kalau kita mau dengarkan ceritanya orang-orang dulu Pak, waduh. Banyak ya. Sampai Ibrahim bin Adham itu aja pernah dia ketika datang ke Mekah Pak ya. Ada zam-zam, ada air zam-zam sudah ditaruh di beberapa tempat. Ibrahim bin Adham ini enggak mau minum. Ditanya kenapa enggak mau minum zam-zam? Iya saya enggak mau minum karena gelasnya milik raja. Jadi raja itu nyumbang, kalau Anda minum umpamanya di Masjidil Haram itu kan ada gelas-gelas sumbangan pemerintah kan bahasanya itu. Itu Ibrahim bin Adham enggak mau. Pakai gelasnya pemerintah itu enggak mau. Kalau saya punya gelas sendiri saya mau minum. Saya ambil langsung dari telaganya. Cuma karena ini bok-boknya dan gelas-gelasnya milik pemerintah saya enggak mau minum. Karena saya enggak tahu ini uangnya halal apa enggak. Bayangkan. Sampai enggak mau minum zam-zam itu saking takutnya karena boknya itu belinya dari uang halal apa enggak, gelasnya itu dari uang halal apa enggak.
Kalau seandainya dia punya uang Ibrahim bin Adham ini, dia mau beli gelas sendiri langsung ngambil dari telaga Zam-Zam itu. Bayangkan. Kalau kita kan umroh enggak ada hubungannya, Pak. Wah, minum tiap 5 menit pokoknya minum sikat gelasnya dari mana kah? Dari Amerika kah? Dari milik orang kafir kita enggak ngurus. Kalau mereka enggak mau, mereka harus jelas. Uangnya dari mana, yang bikin kafir kah, muslim kah, ini dari cara yang halal kah, cara yang haram, mereka harus tahu. Kalau enggak, ditinggalkan sama mereka. Sampai bahasanya itu, Pak, orang dulu maaf, enggak mau makan kecuali dia menanam sendiri. Mereka orang dulu itu, Pak, kalau makan nasi gandum itu enggak mau beli, nanam sendiri. Yang hasil panennya itulah yang dimakan sama mereka sendiri. Kenapa? Kalau beli ke orang lain, takut halal apa haramnya itu enggak jelas. Ya kalau dipikir-pikir kan betul. Anda makan di warung. Warung itu Anda tahu enggak dia berkaitan dengan bank apa enggak usahanya? Kan kita enggak tahu. Nah, mereka itu enggak mau kayak gitu itu. Ya. Walaupun dalam hukum fikih sebenarnya enggak ada masalah Anda beli di warung itu enggak apa-apa. Yang penting Anda tidak tahu keharamannya. Kalau Anda tahu haram dari uang yang haram warung itu jual, maka Anda enggak boleh beli, Pak. Contoh umpamanya, ada orang dagang transaksi narkoba di depan Anda, uangnya ini. Setelah transaksi narkoba umpamanya, kemudian uangnya dibuat bayar Anda. Nah ini gak boleh. Kenapa? Anda karena melihat sendiri keharamannya. Tapi kalau Anda gak melihat sendiri keharamannya, gak ada masalah kalau dalam hukum fikih. Tapi kalau mereka gak mau. Mereka tidak mau. Gak mau sembarangan. Jadi harus dikontrol satu persatu. Nah kalau mau diterapkan dalam kehidupan kita, Pak, seperti sekarang ini, bisa nggak makan kita ini. Ya, mungkin kita makannya nunggu apa? Nunggu nanem itu aja. Beli sawah sendiri, nanem sayur sendiri, nanem padi sendiri, ngambil airnya nggak bisa sembarangan seperti ini. Walaupun dari PDAM, nggak berani mereka. Paling ngambilnya dari sungai dimasak sendiri. Nggak mau. Kenapa? Nggak jelas polanya. Bahasanya seperti itu, Pak. Jadi makanya orang kalau yang waro itu luar biasa itu dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pokoknya, Pak, kalau kita enggak bisa menjadi orang yang waro, ya. Yang enggak bisa seperti mereka semua ini, intinya jangan sampai termakan sesuatu yang haram. Ya. Jangan sampai termakan sesuatu yang diharamkan. Cukup sudah itu. Kalau Anda memang enggak bisa seperti mereka, enggak ada masalah. Yang penting jangan yang haram dimakan. Yang halal aja yang jelas dimakan. Ya, yang halal. Jadi kalau orang seperti ini zaman sekarang, Pak, saya yakin enggak ada, kalau banyak orang ya, seperti orang-orang yang waro yang saya ceritakan ini, mungkin warung-warung itu enggak ada yang laku. Kenapa? Karena mereka masih berpikir berpuluh-puluh kali. Ya untuk beli di warung itu masih berpikir berpuluh-puluh kali. Ini uangnya jelas kah dibuat usahanya pakai pinjam di bank apa enggak? Ini. Wah, enggak ada yang laku seandainya kalau zaman sekarang. Kalau banyak orang warok. Kita enggak bisa jadi warok, enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai termakan sesuatu yang haram. Ya, karena berpengaruh dalam ibadah kita. Sampai pernah Ibrahim bin Adham ini, Pak, dulu kerjanya jaga kebun. Ibrahim bin Adham ini jaga kebun, bertahun-tahun jaga kebun. Sampai suatu saat bosnya ini memerintahkan Ibrahim bin Adham untuk mengambil buah-buahan yang manis. Setiap diambilkan satu kali pahit, masam. Dua kali masam, tiga kali masam. Sampai majikannya ini marah. Wah Ibrahim, kamu ini kerja sama aku sudah bertahun-tahun. Masa enggak bisa bedakan mana buah-buahan yang manis, mana yang masam? Kata Ibrahim bin Adham, wahai majikan, engkau memerintahkan aku hanya untuk menjaga, bukan untuk mencicipi. Jadi selama bertahun-tahun, satu pun aku tidak pernah mencicipi buahmu di kebunmu. Luar biasa, Pak. Ini kalau kita punya kebun, punya orang seperti Ibrahim bin Adham, enak aman ini.
Ya, kalau bukan Ibrahim bin Adam, waduh jangan harap kebunnya Anda. Ya, sudah waktunya panen, nggak taunya hilang semua buahnya. Ya, sudah hilang. Yang besar-besar diambil sama penjaganya, dijual semuanya. Ya, apalagi kalau duren montong, waduh kirim salam. Ya, punyanya kawan di Labanan itu nggak pernah dijaga, waktu panen mau dilihat hilang semua durennya sudah. Sudah dimaling sama orang-orang. Ya. Jadi sampai mereka itu walaupun jaga seperti itu, nggak pernah nyoba, subhanallah. Ya. Kemudian pernah dikisahkan juga, ya, Abdul bin Mubarak. Ya. Abdul bin Mubarak ini pernah pergi ke daerah Syam, Pak, untuk belajar hadis. Ini seorang tabi'in, Abdul bin Mubarak ini. Pernah belajar hadis di daerah Syam. Nah waktu itu ketika belajar di Syam, belajar hadis, penanya ini hancur, rusak. Akhirnya dia pinjam pena kepada kawannya yang di sana. Kemudian gak sengaja lupa, setelah pinjam pulpen itu gak dikembalikan, dia lupa, langsung kembali ke daerahnya di daerah Marwin. Marwin ini Khurasan, Persia, Iran. Jadi di Syam sana belajar hadisnya, kemudian pulangnya ke Persia, daerah Iran. Sampai di Iran, dia ini di Persia, waktu buka pakaiannya baru ingat kalau pulpennya ini temannya belum dikembalikan. Bayangkan, Pak, dari Syam loh ini ke Persia ini berapa ribu kilo, berapa ratusan kilo, itu balik lagi dia cuma gara-gara mengembalikan satu pulpen. Bayangkan, padahal kalau dihitung-hitung dengan biaya transportnya nggak sesuai dari capeknya. Dan Abdul bin Mubarak ini bukan orang kaya, beliau diriwayatkan jalan kaki, Pak, berbulan-bulan dari Syam ke Persia itu, pulang berbulan-bulan, balik lagi ke Syam berbulan-bulan cuma untuk mengembalikan pulpen. Bayangkan, mampu nggak kita kira? Nggak ada. Kita aja kalau pinjam kawan di kantor nggak dikembalikan, nggak ada ceritanya kembali. Ya, kalau sudah pinjam buku, wah 10 tahun itu pun kalau kembali bisa bagus 10 tahun. Kadang-kadang nggak kembali. Kalau sudah pinjam buku, kaset itu sudah alamat sudah. Ya, nggak mungkin kembali. Kalau mereka tidak berani sembarangan. Karena takut untuk menjaga kewaraan mereka. Intinya, kalau orang waro itu berarti dia telah menyelamatkan kehormatan agamanya dan dirinya. Kalau sudah orang hilang sifat waronya, berarti akan hancur kehormatan dirinya dan agamanya. Hati-hati. Ini sebenarnya hadis ini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya. Sesuatu yang jelas antara halal dan haram itu ada sesuatu yang ada yang tidak jelas. Nah, yang tidak jelas itu jangan didekati sudah. Kalau Anda enggak bisa membedakan mana halal mana haram, lebih baik jauhi. Karena kalau Anda tetap masuki sesuatu yang tidak jelas itu, maka suatu saat cepat atau lambat yang haram pun akan kita kerjakan. Kenapa? Yang jelas, yang enggak jelas saja dikerjakan, apalagi yang haram. Ya. Intinya apa? Kalau orang pengin warok, itu harus punya sifat qanaah. Cukup dirinya, tidak terlalu cinta dunia. Orang yang bisa seperti ini, Pak, itu rata-rata orang yang enggak senang dengan dunia. Enggak cinta dunia. Maksudnya apa? Enggak cinta dunia itu bukan berarti dia enggak mau kerja, ibadah terus, bukan. Orang yang maksudnya enggak cinta dunia itu cuma di tangan, bukan di hati. Jadi kalau sesuatu yang hilang itu enggak dipikiri sama dia. Kalau kita kan enggak, 50 ribu aja hilang kepikiran. Cari sana kemari. Kalau mereka enggak. Sampai pernah diriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri ini, Pak, pernah kehilangan uang. Dari rumahnya pergi ke masjid waktu itu. Ke masjid apa ke tempat majelisnya. Sampai tempat majelisnya uangnya enggak ketemu. Hilang. Wah, jatuh, kata Sufyan Ats-Tsauri. Akhirnya dia keluar lagi. Dicari di tengah jalan, ketemu uangnya. Padahal jumlahnya sama. Ketika mau diambil, gak jadi, ditinggal sama dia. Ditanya oleh muridnya, "Wahai imam, kenapa gak jadi diambil?"
Iya, saya takut ini bukan uang saya. Iya, kalau uang saya, kalau uangnya orang lain, biarkan aja sudah, walaupun jumlahnya sama, biarkan aja. Ditinggal sama mereka. Padahal ya kata muridnya memang uangnya dia yang jatuh itu. Cuma karena saking waroknya dia tidak melihat sendiri uangnya jatuh, enggak mau diambil. Karena apa? Takut uangnya orang lain. Kalau kita kan syukur, Pak. Ketemu cari uang jatuh 50.000 enggak ketemu, alhamdulillah, wah selamat, memang uang halal ini. Langsung dimasukkan. Ya, langsung nyebut uang halal. Kalau Ibrahim bin Adham enggak mau Imam Syafi'i Al-Sa'di enggak mau. Karena apa? Takut, karena dia tidak melihat sendiri tempat jatuhnya di mana. Subhanallah. Ya. Jadi intinya orang-orang seperti ini yang tidak cinta dunia, maka dia akan selamat hidupnya dunia akhirat. Ya, jadi mengenai itu jangan sampai tertipu dengan dunia. Kurang berapa? Orang kalau sudah cinta dunia alamat ya. Orang kalau sudah cinta dunia itu alamat sesat dia. Karena apa? Segala cara bakal dihalalkan oleh mereka kalau orang sudah cinta dunia. Tapi kalau orang yang tidak cinta dunia, Pak, Anda lihat Sayyidina Utsman bin Affan kaya raya uangnya triliunan, Pak, tapi enggak cinta dunia dia. Kalau sedekah jangan ditanya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, triliunan. Kalau nyumbang perangnya Nabi itu kalau diuangkan sekarang itu 1 triliun, 2 triliun nyumbangnya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya raya, tapi enggak cinta dunia. Kenapa? Uangnya semuanya untuk dakwanya Nabi. Abdurrahman bin Auf itu kalau nyumbang, kalau diuangkan sekarang itu setengah triliun sumbangannya. 1 triliun sumbangannya, memang agak di bawahnya Sayyidina Utsman. Mereka itu walaupun kaya-kaya, Pak, bukan berarti orang yang kaya itu cinta dunia. Nanti orang punya mobil Pajero, wah ini mau apa nih, cinta dunia, mobilnya kok bagus. Loh, bukan itu hitungannya. Cinta dunia itu bukan dilihat dari kemewahan hidupnya. Ya, enggak bisa kita lihat dari kemewahan hidupnya. Dari hatinya memang orang itu cinta dunia apa enggak itu dari hatinya. Saya punya abahnya kawan saya, saking waroknya, Pak. Uangnya di bank itu, Pak. Banyak. Bunganya aja itu puluhan miliar enggak pernah diambil. Bayangkan, bunganya itu puluhan miliar. Bertahun-tahun enggak pernah diambil. Orang banknya sampai bingung. Bayangkan. Loh, kalau orang yang senang dunia, yang cinta dunia, ya diambil, sayang ini puluhan miliar. Sayang, kenapa? Karena zaman dulu waktu saya masih kecil itu belum ada bank syariat, banknya rata-rata konvensional. Dia itu ekspor impor besar ke Timur Tengah, yang ngirim Indomie segala macam makanan-makanan Indonesia itu beliau. Jadi banyak uangnya itu, ratusan miliar, triliunan uangnya. Itu bunganya aja puluhan miliar di bank Citibank itu nggak pernah diambil. Bayangkan. Sampai abah saya ngomong, sudah kalau haram kasihkan saya aja, kalau memang gak mau gak apa-apa. Maksudnya digoda ya. Sayang puluhan M. Bayangkan. Nah, kalau orang cinta dunia kan pasti diambil itu. Sayang. Tapi kalau orang-orang yang sudah warok, gak mau. Uang bunga gak mau, karena jelas. Keharamannya jelas. Mereka gak sembarangan, Pak. Ya. Makanya, wah kalau saya sudah kirim salam. Bunganya 10 juta aja mikir buat apa ini ya, jalan-jalan kah, apakah ya. Kalau mereka nggak mau ya. Intinya mereka itu tidak cinta dunia. Kalau orang sudah cinta dunia alamat sudah, jangankan kita, Pak, Nabi pun bisa ditipu kalau sudah orang itu cinta dunia. Ya, pernah dikisahkan Nabi Isa alaihissalam pernah berjalan dengan seseorang. Nabi Isa ini musafir. Orang ini ikut, kata Nabi Isa, enggak usah ikut, saya mau jalan sendiri. Enggak, saya mau ngambil tabarukan dengan engkau, wahai Nabi. Ya sudah, akhirnya diajak oleh Nabi Isa, enggak tahunya Nabi Isa bawa 3 roti. 1 roti dikasihkan dia, 1 roti dimakan Nabi Isa, sisa 1 dimasukkan ke resek. Nabi Isa pergi ke sungai, balik dari sungai rotinya hilang. Enggak ada orang lagi padahal. Nabi Isa heran, wahai fulan, siapa yang ngambil rotiku? Kan tadi 3 saya kasih kamu, 1 saya 1, sisa 1. Wah, saya enggak tahu, wahai Nabi Isa. Wah ini bohong ini, gara-gara roti aja bohong, Nabi dibohongi. Akhirnya Nabi Isa jalan, ketemu ayam, dipotong itu ayam, dimakan, digoreng, setelah selesai makan, dikumpulkan tulang-tulangnya, dipukul, hidup kembali seperti semula, langsung hidup ini ayam, langsung keluar dagingnya, langsung hidup, lari ini ayam. Wahai pemuda,
demi Allah yang telah menghidupkan ayam itu kembali, siapa yang nyuri roti tadi? Kata pemuda tersebut, bukan saya wahai Nabi Isa, saya enggak tahu. Dibiarkan Nabi Isa oleh Nabi Isa. Sampai jalan menyeberangi sungai, enggak ada perahu, dipegang nih pemuda, berjalan di atas air. Setelah sampai di ujung, wahai pemuda demi Allah yang telah menjalankan kita di atas air, siapa yang nyuri roti tadi? Bukan saya wahai Nabi Isa. Tetap enggak ngaku, ditunjukkan dua mukjizat Nabi Isa itu enggak ngaku ini pemuda. Akhirnya Nabi Isa berjalan menemukan tiga bongkahan batu besar. Dipukul, jadi emas tiga-tiganya. Satu buat saya, satu buat kamu, satu buat yang nyuri roti. Langsung pemuda itu ngomong, saya tadi ya wahai Nabi Isa, yang nyuri roti itu. Kata Nabi Isa, ambil semuanya. Saya enggak butuh, kata Nabi Isa. Bayangkan, Nabi aja ditipu Pak, apalagi Anda sama saya. Jadi kalau Anda sama saya ditipu orang itu sudah biasa, lumrah sudah. Kenapa Nabi Isa aja ditipu kok? Nabi ditipu, apalagi kita orang biasa. Orang biasa, tapi gak taunya akhirnya orang tersebut meninggal gara-gara pertengkar dengan pencuri perampok, meninggal tiga-tiganya di sana. Waktu Nabi Isa melihat pemuda tersebut yang bohong itu meninggal juga dengan dua perampok di tempat sana. Ya, kata Nabi Isa, ad-dunya jifah wa akilu hakilab. Dunia ini bangkai, yang makan bangkai itu serigala, kata Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Kalau orang sudah cinta dunia, bahaya Pak. Bapak dengan anak bisa bertengkar, kakak dengan adik bisa bertengkar. Anda lihat berapa di berita itu, pengadilan itu. Ibunya dituntut, ya, bapaknya dituntut gara-gara ngambil kayu, ngambil ini oleh anaknya sendiri. Gara-gara dunia. Waliyadzubillah minta. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.